Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Alhamdulillah, masya Allah, inilah kebun kecilku yang di depan rumah persis. Rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah, masya Allah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya. Walaupun gak seberapa, alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga. Alhamdulillah, masya Allah, inilah kegiatanku. Semoga menginspirasi para ibu rumah tangga di rumah ya. Walaupun di rumah tetap happy. Ikuti ya. Panen bayam Brazil. Kebetulan ini anak lanang itu minta kebab, jadi aku harus panen ini ya. Ini pengganti selada teman-teman. Ini lebih crunchy. Kalau selada kan lembut sekali, kalau ini crunchy sekali. Ini dibuat apa aja enak, di sayur bening, di oseng, di pokoknya enak semua. Pokoknya di masak apa aja enak, di lalap juga enak ya. Dimakan mentah. Dan ini kebetulan aku mau membuat kebab, anak lanang minta kebab, jadi aku panen ini ya. Ini cuman ditanam di tengah-tengah bataku teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, dia tumbuh subur sekali ya. Ini sering aku panen dan sering aku pruning, jadinya tumbuh subur sekali. Masya Allah, luar biasa ya. Cabe tipis-tipis. Alhamdulillah, masya Allah, walaupun secuil, alhamdulillah bisa aku nikmati ya. Disyukuri aja ya teman-teman,
apa yang kita dapat insya Allah berkah. Bismillah aja dapat ini, lumayan gede ini. Nah, alhamdulillah dapat ini ya. Panen cabai lagi, alhamdulillah, masya Allah. Lihat teman-teman, walaupun sedikit, walaupun secuil, seuprit, masya Allah, luar biasa ya. Menurut saya ini luar biasa ya teman-teman. Kita syukuri aja apa yang kita dapat ya. Bismillah, semoga berkah, berkah barokah melimpah buat kita semua ya. Dan lanjut panen bunga telang, alhamdulillah, masya Allah, sudah pada menguncup, jadi polong, pada jadi polong ya. Kemarin, udah dulu ya teman-teman, nggak jadi panen bunga telang karena Pak Suami mau jemput anak lanang. Kita ketemu besok ya. Alhamdulillah, masya Allah, inilah hasil panenanku yang tadi ya. Tadi enggak jadi panen bunga telang teman-teman karena Pak Suami harus jemput anak lanang dan aku harus gantiin beliau untuk jaga toko. Alhamdulillah, masya Allah, semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah ya. Walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan. Selamat berkebun, masya Allah. Bersambung sampai besok ya.